Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Alhamdulillah, apabila kita cakap tentang salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuh. Sesungguhnya, perkara yang pertama yang akan dihisab pada hari akhirat daripada sekalian amalnya ialah solatnya. Jadi di sini kita dapat tahu bahawa solat ni merupakan amalan yang paling penting ataupun yang terpenting dalam kehidupan seharian kita. Letaklah kita ni seorang yang tak nak cakap jahatlah, letaklah kita ni seorang yang mungkin amalnya kurang ataupun kita ni mungkin ada buat salah dengan orang dan sebagainya. Jangan kita terus cakap kat diri kita, dahlah biar aku jadi jahat terus. Biarlah aku tak payah nak buat baik dengan keluarga aku. Aku nak jahat, jahat terus, tak payah nak fikir pasal baik. Tak payah fikir pasal solat dan sebagainya. Jangan kita jadikan all the negativity sebagai alasan untuk kita tidak solat. Kita just buat solat sebab apa? Sebab dengan solat ianya akan menghalang diri kita daripada kemurkaan Allah. Ia akan menghalang diri kita daripada fahsya'i wal munkar. Seperti mana Allah Subhanahu taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan munkar. Masya-Allah. Apabila kita melaksanakan solat, bolehlah mungkin pada awalnya kita ni nak rasa dia punya kenikmatan solat ataupun kita nak rasa kekhusyukan solat tu mungkin macam susah. Tetapi disebabkan solat itulah yang akan menyebabkan kita sedar, menyebabkan kita ni lebih peka tentang keadaan sekeliling kita. Jadi dengan kesedaran itulah akan menyebabkan kita ni lebih dekat kepada agama, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di dalam surah yang biasa kita baca, surah Al-Maun, kita selalu dengar fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Saya ulang balik, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang solat, iaitu di mana solatnya itu terdapat kelalaian, terdapat kecuaian. Jadi antara perkara yang boleh menyebabkan diri kita ni jauh dari murka Allah, yang pertama, jagalah solat kita pada waktu. Jadi kita ni as-salatu liwaqtiha. Bila dah masuk waktu, terus kita solat. Jangan terhegi-hegi bila dah nak solat, dah dekat waktu asar, barulah kita nak solat zuhur. No. Jadi kita bila nak dah masuk waktu zuhur, sebelum masuk waktu tu kita dah ambil wuduk, kita dah siap sedia dan sebagainya untuk mendapatkan rahmat dan juga keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, solat tu berjemaahlah dengan keluarga, berjemaah di masjid dan sebagainya. Kerana manfaat apabila kita solat berjemaah itu luar biasa, lebih banyak daripada kalau kita solat seorang diri, iaitu sebanyak 27 darjat. Masya Allah. Kita juga apabila dalam suasana dengan keluarga ke ataupun di masjid, kebersamaan kita tu, Masya Allah. Sebab apa? Hubungan kita sesama keluarga itu akan menjadi lebih akrab, lebih erat. Allah pun tengok kita dengan pandangan rahmah. Masya Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, cuba sedaya upaya kita untuk attain khusyuk ataupun menggapai khusyuk dalam solat kita. Sebab bila kita dapat attain that khusyuk, of course, bila kita solat tu, dia akan lebih feel, zauq masuk ke dalam kita punya hati kita. Jadi, bila kita solat bukanlah pasal memang wajib, tetapi kita dapat rasa yang kita ni sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Masjid Jamia Ar-Rabitah sedang mengadakan projek menaik taraf dan membaik pulih fasilitas seperti bumbung masjid, bilik tandas dan sebagainya. Kami menyeru agar para jemaah sekalian dapat menghulurkan dana untuk projek wakaf ini agar masjid dapat lebih makmur dan juga untuk memberikan keselesaan kepada para jemaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.